Oke okay guys, sekarang saya mau menuju ke raudhah dari penginapan. Mudah-mudahan di sana nanti diberikan kelancaran, tidak antri, secepat langsung menuju ke raudhah. Ini seputaran komplek Madinah. Kalau tadi pagi jam 6 masih belum kebuka, sekarang sudah kebuka seluruhnya. Subhanallah, indahnya. Jadi payung-payung ini sebagai biar tidak panas, jadi jemaah bisa beristirahat maupun bersantai menunggu kegiatan atau menunggu jadwal sholat duhur ataupun lagi bersantai bersama keluarga. Saya bersama rombongan yang lain mencoba untuk masuk ke dalam, nantinya menuju raudhah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Subhanallah. Jadi di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan payungnya kebuka semua, ini jejer rapi bagus, alhamdulillah. Dan di bawahnya terdapat, kalau mungkin teman-teman mencari tempat wudhu, di sini ada tempat wudhu, ada dua, yang satu di sebelah sana yang kelihatan, satunya lagi ini. Kita coba masuk. Ini adalah tempat wudhu untuk pria atau bapak-bapak. Untuk masuk ke daerah masjid, ke dalam masjid, di sana terdapat beberapa pintu. Kalau di depan adalah yang saya tunjuk adalah pintu 20, kemudian 21, 22. Ini adalah 23. Terus sebelah kiri adalah pintu 24. Silakan diingat-ingat kalau teman-teman mau masuk, masuk dari pintu berapa, keluarnya dari pintu berapa, sehingga menuju ke penginapan tidak kesasar. Dari pintu 21 langsung masuk lurus. Kalau kita masuk dari pintu 21 atau 22, ini sangat mudah karena posisi imam lurus dari pintu ini tepat di depan, posisi imam tepatnya di raudhah. Jadi posisi raudhah di depan pintu 21 ini atau 22 lurus begitu menemukan karpet warna hijau, situ kita sudah bisa menemukan yang namanya raudhah.
bagian atau ruangan yang terang di depan ini adalah posisi di mana payung besar atau payung raksasa yang di dalam masjid berada. Jadi payung ini tetap terbuka, meskipun malam hari dia tetap terbuka. Beda dengan payung yang berada di luar, kalau berada di luar dia bisa buka dan menutup. Jadi pada pagi hari kesempatan masjid ini dibersihkan sambil menunggu atau menunggu pelaksanaan sholat duhur. Jadi seluruhnya dirapikan dan dibersihkan. Bila ada perbaikan itu waktunya dilaksanakan pada pagi hari sebelum pelaksanaan sholat duhur. Oke guys, sekarang saya berada di pembatas ruangan atau sekat sebelum masuk ke router, karena harus menunggu jamaah yang terlebih dahulu masuk melaksanakan sholat dan berdoa di sana. Setelah selesai maka secara bergantian kita akan masuk setelah pembatas ruangan ini dibuka. Kita di sana melaksanakan sholat sunnah kemudian berdoa secara bergantian. Karena para jemaah yang mengantri banyak maka kita tidak bisa berlama-lama di roda, memberikan waktu kesempatan kepada jemaah lain yang mengantri di luar. Haji.